kasih atas kebersamaan Anda. Kita ke informasi selanjutnya. Saudara, bocah lelaki 15 tahun warga Rimba Pala, Kota Sorong, yang meninggal saat menyelam bersama teman-teman sebayanya di bantaran Kali Remu, ditemukan terjepit dalam ruang palka bangkai kapal nelayan. Evakuasi Ardi, anak 15 tahun yang ditemukan tidak bernyawa di ruang palka bangkai kapal motor nelayan Minggu malam cukup sulit dikarenakan posisi jenazah terjepit di ruang palka dan keruhnya air sungai yang menghalang jarak pandang. Jenazah baru bisa dievakuasi tim Basarnas dibantu kerabat keluarga korban dengan cara membongkar sejumlah bagian kapal untuk mengeluarkan jenazah. Bocah lelaki 15 tahun yang dikabarkan hilang tenggelam saat menyelam di dalam bangkai kapal yang karam di bantaran Sungai Remu bersama teman-teman sebayanya Minggu sore, begitu dievakuasi langsung diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Korban berenang sama teman-temannya sehingga teman-temannya sudah naik ke atas. Dia ditunggu-tunggu kurang lebih setengah jam, tingginya 1 jam, dia tidak muncul-muncul sehingga kita tim SAR bergerak menuju ke titik LKK. Kita mengadakan pencarian. Bapak, jam berapa itu dilaporkan ke Basarnas kalau Aldi hilang itu, Bapak? Dilaporkan, kita terima laporan jam 7.55. Jadi jam 8 kurang 5 menit. Berapa jam pencarian ini, Bapak, baru ditemukan? Kurang lebih kita tadi sekitar jam 8:30 menuju ke LKK. Kemudian mencari pencarian sehingga kurang lebih 1.5 jam korban bisa dievakuasi. Korban terjepit oleh perahu-perahu nelayan yang posisi di bibir pantai Kali Remu. Sehingga kurang lebih jam 10:30 korban bisa dievakuasi, posisi pinggir-pinggir kali kita evakuasi menuju ke darat, langsung kembalikan kepada pihak keluarga dalam kondisi korban meninggal. Anggreni Sumbung, CWM Channel.